dengan terperinci Allah sebut orang-orang Ansar, bahkan kehebatan mereka itu bermula daripada tauhidnya, daripada iman mereka yang tidak berbelah bagi kepada Allah Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara ukuran hebatnya iman mereka, dan tengah-tengah Allah sebut bahkan mereka dah beriman sebelum daripada mereka bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum bertemu Nabi zaman dulu tak sama macam zaman kita. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyum minaz zulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahi wahdah alladzi shadaqa wa'dah wa nashara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulakan bersama-sama perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turun bersama kita pada saat ini, malaikat-malaikat yang mulia dengan setinggi puji-pujian alhamdulillah dan setinggi kesyukuran. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rezeki, segala nikmat dan kurniaan Allah yang masih dipanjangkan, masih dipinjamkan kepada kita, termasuklah tuan-tuan puan-puan sekalian, tidak lupa untuk kita syukuri satu daripada nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat istiqamah, berpanjangan dalam ketaatan terus. Dapat kita hadir menyahut seruan, panggilan dan jemputan agung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutamanya tuan-tuan, bapa sekalian, dalam budaya kita, malam ini diiktibarkan sebagai malam minggu. Yang pastinya ada urusan, ada kesibukan, ada hal dunia kita masing-masing. Tapi sebaliknya, Masya Allah, kita ketepikan semuanya untuk kita hadir ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Juga muslimin muslimat rahimakumullah, jangan lupa untuk sama-sama kita sempurnakan ganjaran pahala daripada Allah pada malam ini dengan turun kita berniat iktikaf bagi menjadikan duduk ini bukan sekadar pahalanya daripada duduknya kita di dalam majlis ilmu, tapi bahkan ada di sana pahala daripada Allah Ta'ala, daripada intikafnya kita di dalam rumah-rumah Allah. Walaupun secara lahirnya tuan-tuan puan sekalian, duduknya kita ini hanya sekali duduk. Gitu juga datangnya kita malam ni, sekali je datangnya. Tapi Masya Allah, tersangat teliti, tersangat detail, tersangat terperinci ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Alhamdulillah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kita bertemu pada malam ini seperti yang dijadualkan untuk terus sama-sama kita mengambil banyak-banyak pengajaran itibar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan kepada kita bagaimanakah sikap sebenar generasi terbaik yang hidupnya mereka bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat, ciri-ciri sahabat Nabi yang dibentangkan Allah di dalam Al-Quran. Dan Alhamdulillah, muslimin, muslimat, rahmakumullah. Jika ada yang hadir ini mencatat, mengikuti kuliah-kuliah kita sebelum ini, kita dapat selesaikan. Pada pertemuan yang lalu, satu ayat Allah yang bercerita tentang kehebatan orang-orang Ansar. Ya, saya tuan-tuan sekalian, ia adalah puji-pujian daripada Allah. Tapi pujian yang hakikatnya terus sangat hebat. Begitu juga kita dah bentangkan daripada ayat 9 surah Al-Hasyar. Juzuk yang ke-28. Dengan terperinci Allah sebut orang-orang Ansar. Bahkan kehebatan mereka itu bermula daripada tauhidnya. Daripada iman mereka yang tidak berbelah bagi kepada Allah Ta'ala dan Nabi SAW. Antara ukuran hebatnya iman mereka, dan tengah-tengah Allah sebut, bahkan mereka dah beriman sebelum daripada mereka bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum bertemu Nabi zaman dulu tak sama macam zaman kita. Zaman kita dan Zakin, kita selalu tengok YouTube, tengok gambar, video, internet, TV dan sebagainya. Bahkan orang alim mana pun di dunia sekarang ni tak pernah jumpa sekalipun, kita boleh cari je pengajiannya, video-videonya. Kalau kata tak ada rezeki nak jumpa pun, kita dapat juga ilmu daripada mereka. Tapi sebaliknya di zaman Nabi SAW, belum bertemu Nabi itu maksud memang tak pernah jumpa. Tapi Masya Allah, dengan penuh keimanan, mereka terima ajaran yang dibawa Nabi SAW. Dan kena ingat, beriman ni maksudnya hubah. Ditinggalkan segala kebiasaan buruk, segala yang bercanggah dengan agama. Dan minta maaf sebut tuan-tuan, berubah ni bahkan benda yang kita sendiri pun susah nak buat. Walaupun berubah kita kadang tu hanya melibatkan makan minum sahaja. Itu pun jenuh, doktor nasihat. Kan, mujur doktor tak rotan je kan. Jenuh, dah keluar report macam-macam. Jenuh, kita tahu dah macam-macam tanda kat badan. Ui. Tapi nak meninggalkan kebiasaan makan minum tu punya susah. Kan? Inilah apa yang kita dah bentangkan pada pertemuan yang lalu. Sifat-sifat terpuji yang disebutkan sendiri Allah Ta'ala dalam firman-Nya, mudah-mudahan dapat kita contohi. Boleh rujuk semula tuan-tuan kalau nak lihat ayat 9 surah Al-Hasyar. Inilah perbincangan kita dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan malam ini kita masuk ayat yang baru. Masih lagi apa yang Allah rakamkan dalam firman-Nya. Jadi kita terus ambil daripada kalam Allah. Kerana membayangkan ini adalah pujian daripada langit. Kita kalau dipuji oleh seseorang yang hebat, baik YB, baik seorang alim, baik seseorang yang terkenal kan, Rasul Kembang tu tak nak kata lah. Dia biar bangga tu Masya Allah, jenuh cerita kat orang. Sebab apa? Yalah Ustaz, ada yang puji tulis pula kat internet, tulis pula kat Facebook, wih saya yang dipuji tu. Maka bayangkanlah bila mana pujian itu langsung daripada Allah Ta'ala. Kata sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang jadi tumpuan kita pada malam ini, muslimin, muslimat, rahmakumullah. Boleh buka Quran sama-sama, handphone kita pada Quran ataupun dekat rak pada Quran. Juga, seperti sebelum ini, ayat yang ke-9. Daripada surah yang jadi peringatan Allah ini, iaitu surah Az-Zumar. Ayat 9, surah Az-Zumar, juzuk yang ke-23. Ataupun kalau Quran kita yang biasa, tuan-tuan, yang semuka-semuka, boleh terus lihat muka surat 459. Ini tauladan untuk kita sendiri. Apa tanda aras? Tanda ukur ataupun benchmark yang dirakamkan sendiri, diletakkan sendiri oleh Allah SWT. Untuk menjadi benar-benar kita dari kalangan mereka yang sempurna iman insyaAllah. Walaupun saya yakin, tuan-tuan, betul-betul nak capai tahap sahabat ni memang sangat susah. Tak kata tuan-tuan yang bercakap di depan ni pun sama aje. Saya di depan ni pun orang biasa aje. Tak ada kita ni orang yang wali Allah pun. Tak ada kita ni orang yang terlalu hebat pun. Ya. Tapi kurang-kurangnya, dengan apa yang dikongsikan ini, kita dapat panduan.
Inilah generasi terbaik yang Nabi gelarkan dalam hadis sebagai khairul qurun, sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Maka mereka ini, tuan-tuan sekalian, bukan benda yang kita tak tahu cerita. Tapi bahkan sebaliknya ada. Dirakamkan dalam Quran, ada disebut dalam hadis, boleh baca dalam sirah. Perkara yang boleh kita contohi daripada hebatnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang menjadi pembincangan kita pada malam ini, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Surah Al-Azim, Surah Az-Zumar ayat 9, juzuk yang ke-23, muka surat 459. Muslimin muslimat rahimakumullah, yang betul menjadi tumpuan dan pembincangan kita sebenarnya bahagian pertama ayat ini. Iaitu kalau tuan-tuan yang dah buka ayat ini sampai kepada tanda wakaf tu ataupun sampai lafaz Rabbih. Ya, sampai situlah yang menjadi pembincangan kita sebenarnya. Adapun lepas daripada wakaf itu, inilah dia ayat yang saya kira tuan-tuan mesti pernah terbaca di mana-mana, pernah terdengar di mana-mana. Allah ni menyebutkan betapa pentingnya ilmu. Sampai Allah sebut dengan firman-Nya, qul hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama mereka-mereka yang berilmu, mereka-mereka yang mempunyai pengetahuan dengan mereka yang langsung tak ada ilmu, belajar pun tak nak, hina pula orang-orang yang belajar. Inilah dia ayatnya, kalau pernah kita terbaca, Allah ni sebut mereka yang berilmu tu ada kemuliaan tersendiri. Orang yang ada ilmu itu bahkan ada lebihnya daripada mereka-mereka yang tiada ilmu, mereka-mereka yang tak tahu. Itulah ayat yang pernah kita dengar. Adapun perbincangan kita sebenarnya, tuan-tuan sekalian, daripada permulaan ayat ini sehinggalah tanda wakaf tersebut, dimulakan dengan latar belakang kepada ayat ini dalam istilahnya digelar sebagai asbabun nuzul. Kita boleh jumpa perkataan ini, tuan-tuan, dia merujuk kepada sebab turunnya ayat. Nuzul merujuk kepada perkataan turun. Kan macam perkataan yang kita raikan bulan Ramadan, nuzul Quran. Ataupun apa-apa ayat yang kita jumpa dalam Quran. Tanzil, nazala dan sebagainya. Dia merujuk kepada turun. Maka sebab nuzul sebab sesuatu ayat itu turun. Dalam macam yang sama, tuan-tuan sekalian, ia berbeza dengan hadis Nabi SAW. Hadis-hadis Nabi yang kadang ada cerita di sebaliknya. Sebab apa Nabi sebut, sebab apa hadis ni Nabi ucapkan, itu disebut dengan istilah asbabul wurud. Sebab datangnya hadis. Sebab diucapkan hadis tersebut. Ini istilah ni pun perlu kita tahu. Jangan pakai borong je kan. Zaman sekarang orang semangat kat agama ni ramai. Tapi yang sedihnya istilah asas pun banyak tersalah. Istilah-istilah yang basic pun ramai yang keliru kan. Tapi ya Allah, berdebat berhujah pasal agama punya hebat. Maka tuan-tuan sekalian, ada diriwayatkan daripada sebahagian sahabat-sahabat Nabi SAW, contohnya daripada Ibnu Abbas, Ibnu Sa'ad dan sebagainya. Ayat ini diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bercerita tentang hebatnya ibadah sebahagian sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang nanti kita akan bentangkan tuan-tuan, sehingga Allah sebut dengan satu lafaz yang sangat mahal, iaitu ana al-lail. Ini perkataan yang selalu kita baca sebenarnya lepas baca Quran. Terutama bila hatam Quran lah. Tuan-tuan yang hafal doa hatam Quran ataupun doa habis ngaji tu, salah satu yang kita baca adalah ana al-laili wa atrafan nahar wa ja'ahu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ha, inilah perkataan yang kita jumpa ni. Ana al-lail. Ini satu daripada tanda arah ukuran yang Allah letak. Bahawa ibadah para sahabat, ia bukan yang macam semata-mata apa yang kita buat. Nah, itu nanti kita akan bincangkan. Maka tuan-tuan sekalian, ibadah siapa ni? Ayat ni sebenarnya dimulakan dengan soalan. Boleh tengok terjemahannya, tuan-tuan yang dah buka Quran, dah buka ayat ni. Dimulakan dengan pertanyaan daripada Allah, aman, siapa yang lebih baik?
ditujukan soalan ni kepada musyrikin Quraisy, mereka-mereka yang kafir tak beriman, yang zahir nampak hebat, waktu tu ada kuasa, waktu tu mereka lah yang duk siksa orang dan sebagainya. Allah dah lama tanya apanya? Pertimbangan zahir tuan-tuan sekalian, yang lebih mulia siapa? Adakah mata-mata yang ada kuasa, otomatik dia lagi mulia? Mata-mata dia lah yang menguasai, dia lah nampak kuat, otomatik dia lagi hebat, lebih mulia. Ha, ini sebenarnya pertimbangan yang boleh kita guna dalam situasi yang sedang berlaku sekarang tuan. Masya Allah dah setahun lebih. Saudara-saudara sama kita di Palestin, di Gaza dan banyak tempat dizalimi. Setahun lebih tuan, kita kalau membayangkan sakit setahun lebih itu pun, ya Allah. Jenuh mengadu lah kan. Orang kata jenuh Kim doa ke Mekah lah. Hajah tolonglah doa hajah, saya sembuh balik setahun lebih dah saya ni. Haji tolonglah haji, doa ke depan Kaabah, saya ni sakit teruk lah, lama dah setahun lebih. Setahun lebih tuan-tuan, kita kalau ada yang ditimpa sakit ataupun jenuh kan, orang kata jenuh mengadu, jenuh cerita kat orang. Tapi saudara, seagama kita di Palestin sana, Masya Allah setahun lebih ada yang dah tak ada rumah. Rumah ada tapi runtuh habis. Ya, ada yang tahu lebih berhadapan dengan tak ada elektrik, tak ada air, tak ada kemudahan. Inilah apa yang kita lihat. Pertimbangan yang dah lama disebutkan Allah Ta'ala. Kemuliaan bukan hanya melihat kepada siapa yang ada kuasa. Jadi kalau tengok zahir ni kan, yang ada kuasa tu Zionis laknat tu lah. Mereka lah yang ada kuasa, yang hebat, duk bom sana, duk bunuh sini. Sampaikan tak ada apa-apa tindakan di peringkat dunia kan. Dunia duk tengok aja. Ya. Maka Allah dah gambarkan dia dulu lagi. Musyrik Quraisy yang waktu itu mereka lah yang ada kuasa. Mereka lah yang waktu itu duk seksa umat Islam, duk hina dan seumpamanya. Ditanya ke Allah Ta'ala, siapa yang lebih mulia? Adakah kamu wahai musyrikin yang tak beriman kepada Allah Ta'ala? Ataupun mereka-mereka yang qanitun? Nah, ini terkajangkan eh. Maksud daripada ayat 9 ini, Masya Allah, tanda aras yang saya fikir tuan, kita boleh cubalah daripada esok hari, azamkan dapat kita contohi, tak semua betul-betul pun sebahagian ataupun cuba kita mula apa-apa yang boleh antara ciri mereka-mereka yang berada bersama dengan Nabi, iaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya. Maka sebagai riwayat menyebutkan, ayat ini sebenarnya merujuk kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Ini apa yang diriwayatkan daripada sebahagian sahabat-sahabat baginda, antaranya daripada Ibnu Hatim. Ya. Sayyidina Uthman bin Affan juga tuan-tuan sekalian. Seperti yang kita maklum, beliau bukan calang-calang. Ini bukan sekadar khalifah ketiga. Sayyidina Uthman bahkan salah seorang daripada menantu Rasulullah SAW. Kita-kita yang hadir kan, dia tak tahulah aku ada ke menantu tuan guru, menantu syekh, menantu maulana, menantu orang alim. Saya sendiri pun bapak mentua saya orang biasa aja. Ya, maka bayangkanlah bila mana seorang manusia itu menantu Rasulullah SAW, ya isterinya pula bukan seorang tapi dua orang anak Nabi SAW yang dikahwini oleh Sayyidina Uthman. Baik itu beliau digelarkan dengan istilah Zunnurain. Zu ni yang mempunyai. Malam kalau ada yang amalkan Al-Kahfi, istiqamah tiap-tiap Jumaat, mesti akan baca yang kisah terakhir tu. Wa yas'alunaka 'an zil qarnain. Ya, zi ke, za ke, zu ke. Dalam bahasa Arab maksudnya yang mempunyai. Zul Qarnain pun sama. Ia merujuk kepada tokoh yang digelar sebagai orang yang mempunyai dua tanduk. Ya. Maka Sayyidina Uthman, Zul Nurain yang mempunyai dua cahaya. Merujuk kepada dua isteri Nabi SAW yang dikahwini oleh Sayyidina Uthman. Walaupun tuan-tuan kalian, beliau ni bahkan termasuk sahabat yang sangat hebat. Dalam ibadahnya, dalam beramalnya. Yang malang kali saya doakan tak berlaku di sinilah. Jika ada segelintir umat Islam yang boleh sebut tentang Sayyidina Uthman, yang dia bayang, yang dia highlight hanyalah kelemahan. Sayyidina Uthman ni ustaz, saya baca sirah dia teruk benar. Ujung-ujung waktu dia merintah tu, itu berlaku, ini berlaku, apalah Sayyidina Uthman ni. Ha, jaga-jaga tuan-tuan. Ha, jangan sampai begitu keluar daripada mulut kita. Dalam keadaan mereka bukan sekadar manusia terbaik, bukan sahabat Nabi semata-mata. Bahkan Sayyidina Uthman satu daripada sahabat utama yang bahkan syahidnya beliau dalam keadaan yang berpuasa. Kan? Ini ada hadis-hadis riwayat sahih. Hari dia meninggal dalam keadaan dia puasa tu, dia sebut kepada keluarganya bahawa dia bermimpi, dia bertemu dengan Nabi SAW.
Jadi rupanya dia cerita dia mimpi bertemu Nabi itu dalam masa yang sama, rupanya hari tersebutlah dia syahid. Ya, waktu itu dia sedang berpuasa pula, kan? Sayyidina Uthman dibunuh dalam rumahnya. Maka ulama kemudian menyebutkan ini adalah sahabat yang berpuasa bersahur di dunia dan berbuka puasa di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mana dah dapat tuan? Kita dah baca cerita sahabat, kan? Dok cerita yang tak elok, dok ambil yang buruk. Dan kan mereka-mereka ni manusia yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Sebagai riwayat pula menyebutkan dalam asbabun nuzul, sebab turun ayat 9 ni, ia merujuk kepada ibadah sebahagian sahabat lain. Ini daripada Ibnu Abbas pula. Abdullah bin Abbas meriwayatkan ayat ini merujuk kepada Sayyidina Ammar bin Yasir. Pun bukan jalan-jalan juga. Inilah dia keluarga yang ada di antara mereka mati dibunuh. Sampai riwayat sebut mati di Sula. Ha, ni maknya lah Sumayyah. Sumayyah yang jadi sampai jadi lagu nasyid tu. Sangat dahsyat. Meninggalnya dalam keadaan disiksa oleh musyrikin Quraisy. Ya, kita kan tak boleh bayangkan zaman sekarang ni orang kena siksa macam tu. Ha, tapi itulah antara sahabiah Nabi yang pernah begitu syahidnya. Semata-mata kerana agama Allah SWT. Nah, maka aman inilah keluarganya yang juga sama. Sangat hebat ibadahnya. Sangat hebat beramalnya. Dan ada juga di sana beberapa riwayat-riwayat yang lain. Yang kita simpulkan tuan-tuan, secara umumnya ayat ini bercerita tentang ibadah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita boleh ambil intibar, inilah dia. Baik kita nak kata benchmark ke, tanda arah ke, petunjuk ke, dalam beramal, dalam beribadah. Adakah madai seperti apa yang kita buat ni? Walaupun cara lahirnya memang sangat baik dah. Tak kata tak elok tuan-tuan, dah datang maghrib tadi, tunggu pula dengan kuliah. Malam minggu pula. Kemudian insya' pula jagi insya'Allah kan. Ustaz nak pul lagi ustaz. Hebat dah ni. Okay, terbaik dah. Tapi hakikatnya tuan-tuan sekalian, juga yang dianjur kalau Islam, sentiasalah tambah baik. Sentiasa lakukan improvement. Macam hal dunia lah kan. Hal dunia pun gitu. Kita nak penambahbaikan, nak increment, nak improvement. Macam semalam penyumbangan dalam bajet kan, ramai yang senyum, oh naik lagi gaji minimum. Ha, begitulah hal dunia. Memang kalau tanya siapa-siapa pun nak naik belaka kan, nak lebih belaka, nak orang kata penambahbaikan. Ha, maka begitulah juga mudah-mudahan dalam ibadah, dalam apa yang kita laksanakan bagi menjadikan lebih baik kehidupan beragama kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, maka kita lihat ayat ini pada bahagian yang pertama ayat 9 daripada surah Az-Zumar, kata Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'imah. Nah, bahagian yang ini dulu kita lihat di mana Allah bertanyakan seperti firman-Nya ini, bermaksud adakah kamu yang lebih baik musyrikin Quraisy ataupun mereka-mereka yang taat mengerjakan ibadah ana al-lail, atau ibadah mereka pada pertengahan malam. Tak kata ada qabliyah ba'diyah saja. Tak kata ada duha saja. Tak kata dia hanya tumpukan kepada solat fardu saja, tapi buat lebih termasuk malamnya dah bangun awal. Dan Allah sebutkan lagi, waktu malam itu dalam masa yang sama mereka betul-betul melaksanakan ibadah qa'iman dan juga sajidan. Nah, ini dua perkataan yang merujuk kepada solat. Nah, sajidan yang merujuk kepada sujud. Qa'im ni maksudnya berdiri. Ini juga kita akan bentangkan tuan-tuan. Ciri orang beriman seperti sahabat Nabi SAW bukan asal tak tidur. Ha, ini pun satu hal juga. Saya yakin ni kawasan USG ni pun sama. Kalau ada tuan-tuan yang telah jaga gaji, yang kejagi, susah nak tidur ke, cubalah start kita, cubalah raun-raun kan. Penuh kedai makan. Ya. Lagi 12 malam baru nak order. Lagi 1 pagi baru nak suap. Ya, saya tak habis fikir kan, lagi tengah malam duk melantak tak sudah ni, yang sedih sungguh, ramai yang mengusung anak sekali. Maknanya anak tu daripada kecil dah didedahkan supaya makan di tengah malam. Ini tentunya lah kata tak elok dari segi agama, dari segi kesihatan tak elok. Satu benda yang menyebabkan statistik kita di peringkat dunia pun sangat mengkagum kan. Kagum tapi dari segi yang tak elok lah. Baik penyakit apa pun, menariknya banyak berlaku kepada orang Malaysia. Kerana lifestyle kita Masya Allah dahsyat. Maka ini yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama tuan-tuan sekalian,
Menariknya Allah Ta'ala menggunakan lafaz yang sangat istimewa, iaitu qanitun. Qanitun ni kalau siapa yang boleh tangkap tuan-tuan ni, inilah asal yang sama dengan doa yang kita aminkan pagi tadi. Ataupun kalau siapa yang jadi imam ke, solat ni ke, kita ni yang baca. InsyaAllah besok kalau panjang umur pun kita akan buat lagi. Iaitu salah satu apa yang kita laksanakan dalam solat subuh, iaitu doa kunut. Baik kita sebagai makmum mengaminkan, atau kita sebagai imam yang membacanya. Maka kunut tuan-tuan seperti mana perkataan ni, di sini sebut qanitun. Yang kita aminkan dalam solat subuh tu kunut. Apa maksudnya? Dan yang sedang melihat ayat pada waktu ini, tuan-tuan yang tengah buka Quran, boleh tengok ni. Boleh jadi terjemahannya beribadah. Ada beberapa yang saya tengah buka ni, dia tulis mengerjakan ibadah, kan? Beramal lah. Itu mungkin terjemahannya. Asalnya Quran itu, tuan-tuan, dia bukan mata-mata ibadah. Karena betul-betul, literal, cara bahasanya ibadah ni daripada perkataan Arab juga. Ain, ba, dan juga dal. Ain badal ni jadilah ibadah, jadi berkaitan abid, ataupun jadi berkaitan ma'bud yang disembah Allah Ta'ala. Kalau abid ni ahli ibadah. Tapi di sini Allah Ta'ala bahkan tak guna berkaitan ibadah. Bahkan yang diguna berkaitan qanitun. Maka apa dia qanitun walaupun terjemahannya beribadah? Ini yang pertama kita lihat tuan-tuan sekalian. Secara umumnya, qanitun merujuk kepada ibadah yang tahapnya lebih daripada biasa. Itu sebenarnya. Dia merujuk kepada sesuatu yang dibuat dengan penuh tekun. Kalau kerja ni bukan asal siap lah. Ya Allah, Ustaz, kontraktor ni habis duit saya, Ustaz. Duk repair rumah, bawa rumah. Ala kadar je dia buat. Baru sebulan lebih, sana bocor, sini rosak. Itu sekadar siap. Ataupun beramal kita kan, kadang-kadang sekadar semayang je. Tapi dalam masa yang sama, bacaannya tak tahu ke mana. Pandangan matanya melilau sana sini. Ini pun minta maaf saya sebut, tuan sedih kadang lihat. Sebahagian kita, terutama waktu, yalah waktu solat fardu tak nampak kan. Dalam soft. Waktu solat sunat sedih. Bila menengokkan orang kita kadang tengah solat. Logik kita solat sunat berapa lama sangat. Dua rakaat tak saya yakin 10 minit tak sampai. Tapi sedih melihatkan sebahagian kita waktu solat tu sendiri pun, ya Allah, demi mata. So, segala benda nak tengoknya. Kadang sampai beralih kepala pun ada. Pantang orang lalu nak tengok, tutup kipas nak tengok. Saya bulan kucing lalu nak tengok kan. Tengah mayang tu. Sedih sungguh. Ini perkara yang kita bayar ni macam mana di luar sana tu. Yang memang masjid pun tak datang. Mereka-mereka yang ke rumah Allah pun tidak. Alangkah yang datang majlis surau ni pun dalam keadaan solat yang sangat sekejap ataupun nak menjaga mata punya susah. Maka tahap kita tuan-tuan sekalian, sebaiknya adalah tahap qanitun. Bukan sekadar ada amalan, ada ibadah. Kerana qanitun merujuk kepada sesuatu yang dibuat dengan lebih. Baik itu dalam tafsir, saya kongsikan di sini antaranya apa yang dihuraikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Tuan-tuan kalau biasa dengar Imam Qurtubi ni, namanya, beliau ni antara ulama' dalam bidang agama yang sebenarnya berasal daripada Sepanyol. Zaman keemasan Islam, waktu merintah Sepanyol dulu, Qurtubi-Qurtubi ni daripada asal nama tempat yang bahasa Inggeris sebut Cordoba. Cordoba tu orang putih sebut, dalam bahasa Arab sebut Qurtubah, bila jadikan nama tempat kita jadi Qurtubi lah. Dia bahasa Arab kan? Bila nak sebut kita daripada mana, tambah ya kat ujung macam Imam Bukhari lah. Imam Bukhari daripada mana? Daripada Bukhara. Maka Imam Qurtubi rahimahullah antara ulama besar yang sebenarnya berasal daripada Spanyol, Cordoba. Dan ini juga tuan-tuan, Spanyol ni mutakhir ni antara lokasi ziarah orang kita juga. Dah ramai dah orang kita yang ada rezeki, yang ada kesempatan ni. Ramai dah orang kita yang pergi ke Spanyol tengok sejarah Islam, peninggalan Islam. Kalau tuan-tuan yang biasa tengok YouTube, ada juga satu channel YouTube budak Melayu kita yang suka travel. Mereka bawa je balik daripada Spanyol. Dia kongsilah mana tempat menarik, mana peninggalan Islam, mana tempat-tempat tersembunyi. Nah, ini juga antara lokasi yang ramai dah orang kita mula pergi. Ialah orang yang mungkin ada rezeki kan. Takkan lagi Turki tu dah selalu pergi. Pergi umrah pun dah selalu dah. Ada yang pergi ke Spanyol juga. Salah seorang ulama besar, ulama tafsir yang hebat daripada Spanyol zaman tersebut adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Maka beliau bawakan beberapa maksud qanitun.
Dia bukan ibadah saja tu kan. Satunya yang pertama beliau sebut, qanitun merujuk kepada maksud khasyi'un. Maksud ibadah yang betul-betul penuh tumpuannya. Khasyi'un maksudnya sepenuh khusyuk. Ha, ini maksud pertama. Bila kita lihat, apa yang diuraikan oleh para ulama merujuk kepada maksud qanitun bukan sekadar ada amalan, ada perbuatan. Saya dah sembahyang, Ustaz. Alhamdulillah. Lega rasanya. Ha, sembahyang tak macam mana pun tak tahu. Ha, ataupun sedekah dan sedekah kan. Ya Allah, ha, rasa lega sedekah. Tapi sedekah yang tak tahu apa benda dibaginya. Ikhlas ke tidak pun tak tahu. Ya. Maka tahap qanitun tu lebih lagi. Ya. Kemudian begitu juga. Dibawakan pendapat yang kedua. Bahawa qanitun bukan mata-mata merujuk kepada buat. Tapi buat yang penuh dengan khusyuk. Ya. Satu laginya. Disebutkan qanitun merujuk kepada tulul qiyam. Solat yang bukan sekadar solat tapi panjang ataupun lama berdirinya. Ini antara sunnah tuan. Kalau siapa yang hadir pada malam ini memang salah satu kelebihannya dia dapat istiqamah semayang malam. Baik saya kira tuan-tuan yang otak-otak ni tahap kita tuan ramai yang dah tak payah kunci jam lah. Memang otomatik boleh bangun kan. Alangkan saya umur baru berapa ni pun boleh kata jarang dah kunci jam. Memang bangun sendiri je. Maka lain daripada dapat kita jaga istiqamah semayang malam. Dapat sikit-sikit buat amalan sunat. Kalau ada kemampuan tuan boleh cuba satu tahap yang lebih lagi. Solat malam kita bukan kadang kejar akan berperukaan. Bukan kejar akan semayang apa dapat. Lalu saya dapat soalan daripada muslimah lah. Ustaz saya terbangun awal sikit tak semayang apa dah buat. Ha, hajat dah buat, taubat dah buat, itu dah buat. Kejarkan juga tuan kalau ada kekuatan, ada kesihatan. Iaitu lama dalam diri. Ataupun semayang yang panjang bacaan. Ini sebenarnya salah satu yang Nabi buat sentiasa ketika qiyamul lail. Baik ini peluang dia. Kerana ketika solat jemaah dan macam jagi insyaAllah. Bila-bila kita solat jemaah, terutama kalau jadi imam. Salah satu yang tak digalakkan adalah baca panjang. Ini punca seorang sahabat Nabi sampai ditegur. Kerana dia dah jadi imam. Dia baca punyalah panjang pula. Bila ada yang mengadu, Nabi akui aduan itu betul. Ketika menjadi imam bersama dengan orang ramai, solat fardu pula, memang tak digalakkan panjang-panjang baca lama-lama semayang. Yang di belakang ada budak, ada orang tua, ada orang uzur. Ya. Maka peluang untuk lamanya solat, lamanya berdiri, panjangnya bacaan pada ketika solat bersendirian. Ya. Ketika solat kita bersama-sama betul-betul seorang-seorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tak langsung kalau kita cuba yang ni. Kalau ada yang hadir ni istiqamah semayang malam. Dapat bangun awal sikit. Kalau kita dapat cuba kan cara tak langsung kita menjalankan maksud qanitun. Ha, qanitun yang Allah sebut ayat 9 ni kita melaksanakan maksud dia. Salah satunya tulul qiyam. Lama berdiri ketika solat sunat yang dilakukan. Maksud saya boleh kata ini antara benda yang kita terlepas pandang. Lalu kalau saya ada kuliah-kuliah muslimat pun, mereka lebih suka tanya sembahyang apa nak buat, doa apa nak baca. Tapi terlepas pandang, solat yang terbaik ketika qiyamul lail adalah solat yang lama berdirinya, panjang. Eh? Kalau kita solat ni dan kita ni tahu kan, kaki kita macam mana kuatnya, sendiri lah. Kalau kita dah mula lenguh, dah mula sakit, tak apalah. Rukuk lah kan. Nah, kita sendiri tahu, dekat mana kemampuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita mula dan apa yang kita cuba ini menjadikan kita tergolong dari kalangan orang yang Allah sebut ni. Qanitun pada solatnya, pada ibadahnya. Baik, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Ini beberapa daripada maksud perkataan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia bukan mata-mata ada solatnya, ada ibadahnya. Satu lagi yang ketiga, Imam Al-Qurtubi juga membawakan pendapat yang lain juga merujuk kepada maksud qanitun. Iaitu mereka juga adalah orang-orang yang menyempurnakan sebaik mungkin ibadahnya dengan segala perkara-perkara sunat. Ataupun bukan sekadar ada sembahyang, baca yang wajib saja. Yang lain-lain pun dibaca. Ya, ini pun sama macam isu tadi tuan-tuan. Sangat menyedihkan ketika solat-solat tunai kita dalam mata tak jaga pandangan. Semua benda nak tengok. Dalam masa yang sama,
Banyak daripada bacaan-bacaan pergerakan tu tak baca pun. Dengan senyap sunyi, dengan tak ada bunyi pun. Padahal tengah solat ni kita kena ingat. Ketika solat sedang dijalankan, itu waktu yang kita sangat dekat dengan Allah. Demi dekat tu bayangkan, banyak benda yang halal yang boleh buat waktu solat tak boleh buat. Tak boleh buat ketika solat sebab apa? Ketika solat kita sedang berbicara, berbual-bual dengan Allah. Bayangkan asalnya berborak boleh. Tuan-tuan sekarang nak borak boleh, tak ada masalah. Tapi bila angkat je takbir, bila dah mula je solat tak boleh. Nak berborak, berbual dengan sengaja, dia boleh membatalkan solat. Maka yang patut kita penuhkan kita solat tu adalah bacaannya. Baca semua. Ugi tuan-tuan. Bahasa budak sekarang kan, ugi gila. Dalam ugi gila pula. Kerana di dalam solat itu sebenarnya adalah doa-doa kita kepada Allah. Saya kongsilah tu dan satu bacaan yang sebenarnya setengah minit pun tak sampai. Punyalah sekejap. Tapi dalam tu sekurang-kurangnya ada 8 doa. Apa yang kita baca ketika kita duduk di antara dua sujud? Duduk antara dua sujud kan memang kita kena buat ketika solat, baik solat sunat ke solat fardu ke. Bayangkan yang pendek tu, berdua dalam dia ada 8 doa. Cuba kita baca, cuba kita lalukan. Firman apa yang kita sebut tu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Ya Allah, berapa saat je kan? Kalau betul-betul kira dan tak sampai 15 saat lah kot. Punyalah sekejap. Ya. Tapi di dalamnya Masya Allah penuh dengan doa yang baca pula pada situasi yang sangat mulia ketika solat. Kat mana solatnya? Dalam Al-Falah dia pula kan? Maknanya terhimpun ketika semayang kita tu segala kemuliaan. Tengah solat dah mulia dah. Di rumah Allah mulia juga. Dalam macam yang sama, kita buat tu pula dengan niat yang mulia. Maka ini yang kita lihat pertama daripada ayat yang ke-9 surah Az-Zumar ini. Allah menggambarkan mereka yang bersama dengan Nabi SAW. Dia bukan kadang ada amalan, ada ibadah, asal ada, asal buat. Tapi tahapnya lebih lagi. Disebut Allah dengan satu istilah yang sangat unik iaitu qanitun. Yang qanitun ni bukan kadang ada ibadah tapi ibadah yang lebih daripada kebiasaan. Baik itu tuan-tuan ni, subuh nanti insyaAllah. Ataupun subuh tadi. Saya yakin tuan-tuan selama hidup sampai malam ni, apa lagi perkataan kunut yang pernah kita dengar ketika ia dibaca? Bila kita sebut doa kunut kan kita faham, ia adalah doa yang dibaca di dalam solat. Ada pun lepas solat ke, waktu orang meninggal ke, waktu orang lagi musafir ke, orang bersalin ke, kita tak panggil doa kunut. Tak pernah kita dengar kan, orang meninggal, insyaAllah kita baca doa kunut. Oi, orang meninggal baca tahlil lah kan? Apa baca doa kunut pula? Kerana kunut itu satu betul-betul doa yang istimewa hanya pada waktu subuh dibaca ataupun ketika ada musibah. Kita berlaluan kepada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم الله ما رب هذه ذات مسألة هو الشرف نكنا شبه مسلمين مسلمان تتمو تتم الله سبحانه وتعالى الحمد لله. Sekali lagi kita lanjutkan. Masih lagi dalam usaha dan kesungguhan kita mengejarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikatnya tuan-tuan sekalian, cara-caranya, ciri-ciri mereka yang terbaik semua dapat kita lihat sama ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dalam kitab sirah dan sebagainya. Tumpuan kita pada malam ni ayat 9 daripada surah Az-Zumar. Juga tuan-tuan sekalian, bila Allah sebut bahawa inilah tahap mereka yang betul dicintai Allah, bukan kadang ada ibadahnya, bahkan ibadah yang lebih. Yang nanti kita akan sambung anak al-lail, ada perbincangan panjang ulama tentang mendirikan malam. Sebelum itu tuan-tuan sekalian, satu perkara juga jangan kita terlupa. Lagi kita menuju kepada akhir zaman yang sekarang ni sinonimlah ramai kita yang obses dengan segala tanda kiamat, Imam Mahdi, Yajud Majud, tanda besar, tanda kecil, macam-macam. Satu perkara yang mudah-mudahan, jangan kita terlepas pandang. Baik ada yang minat ke, ataupun yang risau telajar ke, ataupun yang tak kisah apa pun. Hakikatnya, apa yang diajarkan Nabi SAW, tetaplah beragama dan beribadah. Ia adalah ketumpuan dan keutamaan kita, terutama hatta untuk selamat daripada fitnah akhir zaman pun. Kan ini benda yang kita tak boleh lari, tak boleh nak elak. Hatta nak dapatkan syurga, nak jauh, nak lari daripada neraka, hatta nak selamat daripada dajjal dan sebagainya, dia balik kepada ibadah. Tumpuan kita sepenuhnya adalah agama. Kan ini apa yang saya yakin tuan-tuan sekalian, perkara yang kita pernah dengar banyak sangat. Baik ajaran syak yang nama apa pun, yang menyeleweng macam mana pun, kebanyakannya akan kembali kepada asas yang sama. Yang saya pernah bincang dengan sahabat-sahabat di bahagian akidah, akhirnya persamaan dan ajaran tu nama apa pun, kepala dia siapa pun, persamaan dia apa? Kebiasaan mereka sangat anti kan dengan ibadah. Lagi ikut ajaran dia, woi diskaun, pakai niat je semayang. Lagi ikut ajaran dia pakai semayang tu tak payah dah. Walhal, apa yang kita baca dalam sirah, dalam hadis terbalik. Nabi sampai hujung hayat usianya pun masih jaga solat. Dan ini juga apa yang kita dengar semalam. Bagi tuan-tuan yang solat Jumaat jadi Selangor semalam ataupun kau ibu yang tak tahu apa khutbah semalam di Selangor, satu tajuk yang sangat relevan dalam zaman kita sekarang ni tentang Al-Mahdi. Yang sebenarnya Al-Mahdi tu ciri dia banyak disebut dalam hadis, bukan benda kena reka pun. Semua dah ada dah. Bahkan ciri Al-Mahdi kalau kita baca dalam hadis macam khutbah semalam, ada ciri fizikal pun. Ciri fizikal ni maksudnya tak boleh nak kelentong lah. Tak boleh nak bohong lah. Antara hadis yang disampaikan dalam khutbah semalam termasuklah cara fizikalnya Al-Mahdi itu berhidung mancung. Kan, bila berhidung mancung maksudnya tengok sendirilah hidung awak tu. Ya ke macam hidung Imam Mahdi yang kadang mudah benar kan mengaku dia lah Imam Mahdi, dia lah tiba-tiba angkat diri sendiri. Tengok hidung kan confirm hidung Melayu tu. Tapi tiba-tiba kata dia lah Imam Mahdi. Yang sangat menarik tuan sekalian, hadis pertama yang dibawakan dalam khutbah semalam. Ini terang-terang kita boleh ambil sebagai tauladan. Antara yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Pertemuan Imam Mahdi dengan Nabi Isa AS. Kita membayangkan pertemuan ini berlaku ketika nak naik ke tahta ke, dekat istana ke. Ataupun cerita mereka bertemu ni kan pasal kuasa ke apa-apalah sebab akhir zaman kan. Bercerita tentang Nabi Isa, Imam Mahdi maksudnya waktu itu Islam kembali memerintah. Jadi mungkin ada yang bayangkan kisah mereka bertemu ni pasal itulah. Pasal merintah ke. Ceritanya dekat singgah sana ke apa.
Tapi rupanya dalam hadis yang didengar malam ataupun boleh download pun, sekarang khutbah dah boleh download. Nabi bercerita tentang pertemuan mereka ni ketika sama-sama mereka akan mendirikan solat. Waktu nak sembahyang. Yang dibayangkan kepada kita. Hatta nanti turunnya Nabi Isa pun tetap baginda pun akan solat. Tak ada diskaun tuan-tuan. Walaupun Nabi Isa tu daripada zaman mana pun tak tahu. Nak dikira sebagai umat Nabi Muhammad pun tidak. Kerana Nabi Isa tu dah zaman lain. Tapi pertemuan mereka diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis malam. Bahkan ketika mereka akan berimamkan solat. Saling menolak. Yalah dua-dua orang baik kan. Nabi Isa tu Nabi pula. Lima Rasul Ulul Azmi. Ketika dipelawa untuk mengimamkan solat, maka Nabi Isa pun jawab bahawa kamulah dia anugerah Allah kepada umat ini. Maknanya akhir yang layak untuk jadi imam waktu itu adalah Imam Mahdi lah. Macam mana pun Imam Mahdi itu umat Nabi Muhammad SAW. Dalam masa yang ramai Nabi Isa itu daripada zaman lain. Dan ini kisah yang sangat menarik tuan. Orang bila cerita pasal Imam Mahdi, Nabi Isa ni mungkin tak terbayang ibadah dia kan. Yang dibayangnya, oh Islam kuat lah. Yang dibayangnya itulah inilah. Terlupa tu. Hakikatnya waktu itu pun tetap beragama itu didirikan dengan solat. Tak ada tiba-tiba semayang jadi tak payah pula . Imam Mahdi turun Alhamdulillah tak payah dah semayang. Siapa kata gitu? Tetap solat itu berjalan sampai kiamat sampai mati. Hatta bertemu mereka pun dalam cerita ketika masing-masing menolak untuk menjadi imam. Maka ini sebagai tak langsung tuan-tuan sekalian. Tauladan besar kepada kita. Hatta pada menuju kepada kiamat ni pun. Tetaplah ibadah. Tetaplah beragama itu menjadi tunjang besar kita sebagai orang beriman kepada Allah. Jadi yang kita cerita ni, manusia yang zaman Nabi. Ayat 9 surah Az-Zumar ni dulu, 1400 tahun dulu. Ada pun hadis yang disebut dalam khutbah semalam, benda yang belum berlaku. Tapi akhirnya sama. Baik cerita zaman Nabi tentang solat, baik cerita yang zaman akan datang ni pun sama juga tentang solat. Maka tak adalah kita boleh anggap ibadah ni benda yang remeh, benda murahan. Ia terlalu besar dan digelarkan sebagai tiang agama oleh Rasulullah SAW. Muslimin, muslimat, rahmukumullah. Inilah apa yang dapat kita kongsikan insyaAllah. Ada umur, kita akan lanjutkan permulaan bagi ayat 9 surah Az-Zumar ini. Panduan kepada kita nak sampai kepada redha Allah. Ia mestilah dengan agama yang didirikan ibadah padanya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allah maja'alna minalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.